Assalamualaikum, hari ni sebiji klise. Kita nak pasang adjustable. Pasang adjustable. Nak buka yang lama, kita pasang adjustable. Jom kita tengok macam mana dia orang pasang. Ini robo lama dia. Lama. Kita dah buka ah. Okay, yang depan dah siap pasang. Jom kita tengok macam mana dia pasang yang belakang dah. Sini hujan lah. Apa yang dengar hujan. Eh, wah, betul-betul kuat tu. Dah keluar. Ini masih spring lama. Spring lama dengan okey. Ni yang baru. Kita akan ganti yang nanti. Just seperti yang baru. Boleh. Sekarang kita akan gantikan yang ini. Coba kan. Yang ni dia datang satu set sekali dengan adjustable tian. Okay, bila pasang yang ni kita boleh adjust lah. Boleh adjust dia turun naik berapa kita boleh pusing. Kita nak tinggi berapa, nak rendah berapa. Jadi senang, amat senang kalau ada benda ni. Kita boleh suka-suka lah nak berapa jari, nak lower. Sekarang dia nak pasang spring. Adjustable dah pasang. Kita nak pasang spring ni lagi. Masuk ah. Tengok cantik. Yang tengah menonton boleh tekan button subscribe. Kalau ada adjustable nak pasang boleh datang kat sini. Kat LAN Automotive Engineering Work. Okey, semua dah siap pasang. Pastikan barang-barang semua kita pasang semua. Getah tu kena pasang balik. Dan nak bagi bunyi kena pasang balik getah dia original. Siap pasang. Pastikan barang-barang semua kita pasang semua. Getah tu kena pasang balik. Dan nak bagi bunyi kena pasang balik getah dia original.
lagi pasang sebelah. Sebelah lagi. Ambil elemen. Ini lagi sebelah. Biasa deh macam ni. Sama juga buat macam bahagian kiri tadi. Buka seluruh atas. Beza dia yang adjustable dengan yang biasa ni. Adjustable dia ada ni. Bawah spring dia, dia ada pelapik ni yang boleh adjust turun naik spring ya. Okay, yang ni tak ada. Ini set macam ni. Ini set ni. Sekarang kita dah siap, dah pasang adjustable, nampak? Ni dah ada adjustable ni ya. Depan ni tenang. Yang ni dia pakai adjustable TN lah. Adjustable TN original ni ya. Dia ambil akad ni. Yang dia nak adjust. Oh. Eh. Dah cantik. Sama juga buat macam bahagian kiri tadi. Buka seluruh atas. Beza dia yang adjustable dengan yang biasa ni. Adjustable dia ada ni. Bawah spring dia, dia ada pelapik ni yang boleh adjust turun naik spring ya. Okay, yang ni tak ada. Ini set macam ni. Ini set ni. Sekarang kita dah siap, dah pasang adjustable, nampak? Ni dah ada adjustable ni ya. Depan ni tenang. Depan pun. Yang ni dia pakai adjustable TN lah. Adjustable TN original ni ya. Dia ambil akad ni. Yang dia nak adjust. Oh. Eh. Dah cantik. Alhamdulillah. Lisa ni dah siap. Mana pun dah nak balik lah. Sekian dulu daripada saya, Lan Automotive Engineering Works. Mana banyak support saya ucapkan sekian terima kasih.